Hai Sobat Bollywood. Seperti diketahui, sampai saat ini, film ataupun serial India memang memiliki banyak penggemar yang cukup besar di Indonesia. Dari sederet serial India, pastinya ada satu judul yang paling melekat di hati pemirsanya. Pada tahun 2013 lalu, serial berjudul Mahabharata juga sukses menarik perhatian. Sesuai judulnya, serial ini mempopulerkan kisah klasik Mahabharata dengan Pandawa sebagai tokoh utama. Sejalan dengan kesuksesan serial tersebut, para pemeran dalam Mahabharata pun juga menjadi populer dan memiliki banyak penggemar. Dalam beberapa kesempatan, para pemain Mahabharata juga hadir ke Indonesia dan terlibat dalam talk show, film, maupun sinetron. Setelah beberapa tahun berlalu, bagaimana kabar dan potret terbaru mereka? Pastinya, banyak dari mereka yang tengah berbahagia dengan para pasangannya. Nah, untuk Sobat Bollywood yang penasaran, berikut momen kemesraan pemain Mahabharata dan pasangan asli dalam keseharian, seperti dirangkum dari berbagai sumber. Finn Rana, pemeran Nakula di Mahabharata, juga masih aktif di dunia hiburan India. Ia telah menikah dengan Nita Sofiani, Miss Earth Indonesia, dan membawanya tinggal di India. Ketampanan dan tubuhnya yang seksi berhasil membuat gagal fokus. Namun diisukan, rumah tangga Finn dan Nita mengalami keretakan. Lavanya Bhardwaj. Sama seperti Finn Rana, Lavanya Bhardwaj juga menikah dengan wanita asal Indonesia. Sudah jarang terlihat di televisi, Lavanya tampak menikmati perannya sebagai ayah dan memilih menetap di Indonesia. Banyak warganet yang menjuluki dirinya sebagai Hot Daddy. Namun sayangnya, dikabarkan bahwa Lavanya dan sang istri sudah berpisah. Saurabh Raj Jain. Pemeran Krishna, yakni Saurabh Raj Jain, pernah bermain film berjudul Check-in Bangkok bersama Mika Tambayong. Penampilannya juga semakin gagah saat ini. Seperti diketahui, Saurabh telah menikah dengan pujaan hatinya, Ridhima Saurabh Jain, dan memiliki anak kembar. Arpit Rangka. Ada juga Arpit Rangka, pemeran Duryodhana. Pada tahun 2018 lalu, ia masih membintangi serial berjudul Konhei. Arpit juga sudah menikah dengan Didi Somani dan memiliki seorang putra. Kini, ia tampil garang dengan berewok lebatnya. Rohit Bhardwaj. Pemeran Yudhistira, Rohit Bhardwaj telah menikah dengan Poonam Bhardwaj pada tahun 2011 silam. Keduanya dikaruniai anak perempuan. Penampilan pemeran Yudhistira ini semakin gagah. Aham Sharma. Pemeran Karna, Aham Sharma juga tampak aktif membintangi film dan serial di India. Parasnya juga tak banyak berubah setelah membintangi serial Mahabharata. Ia sering memperlihatkan kemesraan bareng istri Pallavi Rao. Araf Chowdhury. Selanjutnya adalah Araf Chowdhury. Pemeran Bhishma ini telah menikah dengan pujaan hatinya bernama Sika Chowdhury dan telah dikaruniai seorang anak. Shahir Sheikh, pemeran Arjuna, sempat membintangi film dan sinetron di Indonesia. Shahir juga pernah digosipkan menjalin asmara dengan pedangdut Ayu Ting Ting. Namun pada akhirnya, hubungan spesial Ayu dan Shahir hanya sebatas urusan pekerjaan. Setelah 2 tahun meniti karir di Indonesia, kini Shahir sudah kembali ke India dan masih aktif membintangi serial televisi. Ia juga sudah menikah dengan aktris cantik Ruchika Kapoor pada tanggal 27 November tahun 2020 lalu.